Konsennya di kawasan tiga kawasan tadi, karena kapan pohon-pohon atau hutan di sana hancur, maka berakibat berlipat-lipat, termasuk kebakaran hutan yang ada di Amazon misalnya. Itulah bencana kedua, bencana sekarang lebih rinci lagi namanya hidrometeorologi, akibat volume air laut yang tambah banyak. Akibat panasnya laut mudah menguap menyebabkan namanya iklim atau cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Hujan yang biasa turun shower tiap hari, kayak ini kan masih shower. Biasa turun dalam 1 bulan, 2 bulan berturut-turut, turun dalam 1 hari. Kayak ini tumpah, kira-kira kalau dulu itu, cuaca dulu sebelum tahun 99, kalau ambil air, diambil pakai ember, tusuk-tusuk bawanya, itu hujan dulu namanya. Kalau hujan sekarang itu ditumpah begini, bukan pakai shower, ditumpah dibalik begini. Itu namanya extreme weather. Itu bencana kedua yang sedang kita alami. Seluruh dunia sekarang, California banjir, Australia utara baratnya di Derby situ banjir. Semua banjir seluruh dunia. Jadi bukan di Makassar yang banjir. Itu versi netizen itu. Seolah-olah Makassar yang banjir. Banjir hoax sampai sekarang. Yang ketiga adalah bencana pandemi. Nah, cerita tadi tentang pandemi. Pandemi itu ritualnya 100 tahun. Ada namanya Spain Flu. Ada dulu pes, penyakit pes. Spain Flu dulu mengalami, Spain Flu itu flu Spanyol namanya. Yang mengalami hampir sebagian Eropa meninggal. Ya. Dia 100 tahun, setiap 100 tahun berulang, 100 tahun sama. Ternyata sekarang dikhawatirkan akibat tekanan air laut tadi ke darat dan banyak jasad ternik yang naik ke permukaan, dikhawatirkan tidak dalam sirkulat 10 tahun 100 tahun lagi. Bisa lebih cepat. Maka bencana pandemi ini tetap harus kita standby. Banyak penyakit aneh-aneh sekarang. Yang tidak jelas, itu yang ketiga. Dan yang keempat, bencana geopolitik. Rusia, baku lawan sama Ukraina, tempatnya gandum di situ. Cina, baku hantam perdagangan sama Amerika. Jadi perang dagang. Dari empat bencana itu, mengancam. Yang paling dikhawatirkan oleh seluruh dunia yaitu bencana pangan. Nah, disinilah positioning Sidrap luar biasa. Jadi kita harus sadari bahwa Sidrap ini bisa menjawab persoalan dunia.
Dan saya kira yang bisa memberi jawaban persoalan dunia karena ini harus pada cendekia yang Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Sidra. Maka kalau kampus ini mepet sawah, jadikan sawah itu lab kita. Ya. Apa, kenapa sih pertanyaannya? Kenapa sih Sidra subur? Nah, ini cerita lain lagi. Ya. Sidra itu di antara dua pegunungan, ujungnya Gunung Sarau dan ujungnya Latimojong. Di sini ada namanya Danau Sigendreng dan Danau Tempe. Itu tandanya dalam bahasa geologi, gunung ini tempat yang tinggi, yang terendah itu danau dua. Berarti air mengalir dari dua gunung ini pasti menuju ke dua danau itu lewat sungai kah atau lewat surface drainage atau aliran permukaan. Karena kan gunung itu relatif terus menurun gara-gara ada namanya sedimentasi. Nah, sedimentasi yang terjadi adalah topsoil yang subur di puncak-puncak gunung itu mengalir ke bawah. Saya belum pernah lihat di Danau Tempe dan Danau Sidendreng, tapi pasti banyak sedimentasinya, pasti. Itu masalahnya. Tapi sedimentasinya itu adalah subur. Nah, makanya kenapa Sidra, Pindrang, Wajo, Sopeng, sebagian Bone, dan Sinjai itu subur. Karena proses geologi itu. Jadi bersyukurlah, ini semua mahasiswa ini, makanannya, ini dari padi-padi yang subur, yang nutrisinya, kapasitasnya penuh, dibanding kita kurang di Makassar ini cuma disuplai dari Sidra, ya kadang-kadang beras tidak jelas dari mana, ya jangan sampai beras yang penuh pupuk yang kita makan, ya sedangkan di Makassar saja saya ini ya tidak jelas makananku berasku dari mana, anak dorong ini lagi, alhamdulillah jadi wali kota, masa orang anak-anak yang dari Sidra yang makan dari tanah yang subur tidak bisa lebih dari itu. Ya. Jadi anak-anak sekalian, bencana sekarang ini yang paling dikhawatirkan adalah bencana pangan. Itu artinya lahan subur semakin mahal. Jadi ini cerita kenapa harga beras, harga gabah syukur-syukur naik sekarang 6.000, ya itu teknis itu. Kalau saya terangkan nanti dipikir politik, ada semua jawabanku, ada semua kerjaku, tapi jangan nih. Nanti orang salah paham. Ya bahayanya kalau orang salah paham, ya tapi bagus tau juga kalau salah paham. Jangan aku sekalian. Maka dunia hari ini sangat membutuhkan lahan subur, sangat membutuhkan orang-orang yang punya pemikiran untuk mencukupi makanan seluruh dunia sekarang. Itu berubah-berubah. Dulu kekuatan atau kepemimpinan, pemimpin yang hebat adalah yang kuat. Makanya Hercules besar-besar semua, semua yang besar-besar badannya. Ya, ya. Kenapa? Rambo, ya kekuatan. Setelah masuk era IT, kepemimpinan itu berubah. Ternyata kepemimpinan yang cepat itulah kekuatan, cepat mengalahkan yang besar. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dulu yang gemuk itu runtuh dikalahkan oleh kecepatan, ya. Yaitu kepemimpinan yang cepat merespon perubahan. Nah, saya mau main-main lagi nih, ya. Adinda tadi yang cowok empat di sini, cowok berlima ke sini, cowok. Ya, cewek lima juga, cewek lima, sini. Tak mau, sini. Lima lawan lima. Tak apa. Okay. Insting adaptifnya antara kelompok wanita dan kelompok laki-laki. Kalau saya bilang nomor satunya, maksudnya awal, ini awal, ya. Kalau saya bilang susun dari awal, berarti dari sini urutannya ke sana naik. Kalau saya bilang awal dari sini ke atas sana, ya, oke, okay. Ya, nomor satu di sini, nomor lima di sini, nomor satu di sini, nomor lima di sini, oke, okay, ya, nah, kita uji.
kemampuan menyesuaikan dengan perubahan. Ya. Mulai dari nomor satu, urutkan sesuai dengan tanggal lahir. Silakan. Ya. Coba lihat, semua nonton ya, semua nonton. Semua nonton, ya. Coba nonton. Langsung susun. Angkat tangan kalau sudah oke. Angkat tangan sudah. Sudah, oke. Perempuan duluan, oke. Tanggal lahir berapa? Tanggal lahir. Tanggal 3. Tanggal 7. 9. Ih. 9. 29. Benar, ya. Cowok, tanggal berapa? Tanggal lahir. Tanggal 2. 9. 16. Benar, tapi lebih cepat perempuan. Oke. Saya belum selesai, kita coba. Ini perempuan luar biasa. Nanti sebentar perhatikan ini kejadian. Sebentar saya tanya kita, kejadian apa yang Anda lihat? Oke, kembali rubah berdasarkan, tapi kalau urutan dulu. Berdasarkan rasi bintang. Langsung tulis sama sudah. Sudah kita lagi. Rasi bintang apa? Oke, Februari, Mei, Juni. Oktober, November, oke, okay, bagus. Lain? September, oke. Okay. Tadi cowok yang menang, jadi satu sama. Ya, yang terakhir lagi, ya. Coba perhatikan ini. Ini bersih bahasa seperti main-main, tapi ini ilmu, ya. Oke. Okay. Tunggu dulu. Apa ini bagus dikasih soal ini? Kita tahu di spektrum warna. Spektrum warna, tahu kan? Iya, tahu. Kalau tidak ada terlalu susah nanti spektrum warna ini. Ya, spektrum warna. Ya. Oke. Segera rubah komposisi menurut jumlah saudara kita. Ya. Berapa saudara, Pak? Nol. Tidak. Dua. Tiga. Lima. Lima, oke. Pas. Nol. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Benar. Jadi sebenarnya dua setengah. Semua menang. Ya. Oke, silakan balik masing-masing. Apa yang dia salah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Harus bicara. Tidak apa-apa. Bicara masa anak-anak di dalam sumur ini mesti berani-berani. Ayo. Biar salah. Ayo.